Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk upah pada waktu setelah ini sudah mengucap. Tapi itu kita hidup ini kita boleh sobat dengan susu. Baik. Wal ajis, orang yang lemah ni man adba'a nafsah. Orang yang lemah ni orang ikut nafsu dia. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nafsu tidur, cepat-cepat ni. Itu tak ada lah. Keimet atau beda. As-salatu khairun minan naumut. Ya apa? An-naum khairun minan salat. Itu lebih baik pada saya. Tawin tadi. Kenapa ni? Cukup nafsu. Duk baca ke tidur. Kawan-kawan cukup baca. Gambar orang hidup dari kata kita lembut. Dia tidur setekak-tekak. Dia makan setekak-tekak. Dia buah setekak-tekak. Dia tengok tali bising setekak-tekak. Saya nafsu. Tengok tali bising ke Allah. Esther Ruth, ya. Mok bola, cakap bola, mok gitu, cakap gitu, gitu, macam-macam gitu. Gitu Korea tu, gitu Indonesia tu, gitu Filipina tu, gitu Brazil tu orang lagi situ. Gak habis tu, dia banyak ke? Dia tengok kan, nyokadik dahulu, terlepas main tu, terlepas main apa. Kalau tengok bola, tu pagi tu lagi. Kau masuk ke hebat-hebat dah. Jadi hidup dia duk ikut nafsu dia. Bukilah aku. Orang yang peraja, dia peraja nafsu dia. Manit takazu ilahu hawam. Orang yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan. Tuhan yang orang puja. Dia bukan puja Allah Ta'ala. Dia puja nafsu. Nak apa tu? Watamanna Allahil Aman. Sedekah dia mengharap kepada Allah. Nak masuk surga, maya pe pun mada. Ya Allah kita. Angangnya nak masuk surga, amal tak ada. Jadi kalau kita nak masuk surga yang berpotensi ganjaran bagi orang yang beramal-amal yang soleh. Kena beramal. Tapi tu Allah SWT buat kepada dua semaya, sehari semaya ni. Tu hak wajib. Kalau buat hak wajib tu, bujur. Tak apalah buat sunat. Buat sunat. Hak wajib untuk buat. Lebih. Ramal.